Assalamualaikum. Halo everyone, kembali lagi di channel Rahma. Kali ini Rahma mau bikin tutorial make up buat lebaran. Yang pertama kita pakai essence dari No Pink. Ini teman-teman melembutkan banget dan melembabkan kulit. Lanjut kita pakai sunjon dari No Pink juga. Ini SPF-nya 50 teman-teman. Wah, ini sunjon yang bikin muka kita glowing dan lembab. Setelah itu kita lanjut pakai foundation dari Giordani. Lihat deh, udah di foundation, udah pakai foundation itu glowingnya lebih nyata teman-teman. Next kita pakai concealer di bawah mata dan hidung. Lanjut kita pakai bedak dari The One yang Two Way Cake Foundation. Ini udah pakai foundation terus pakai bedak ini, coveragenya semakin cover tapi terlihat natural gitu teman-teman. Dan buat sehari-hari ini rekomen banget buat kalian yang gak mau ribet pakai foundation, bisa pakai si Dark 2-in-1 ini. Lanjut teman-teman, ini fat favorit aku. Ini aku pakai The One Eye Fob. Jadi bisa dipakai buat blush on teman-teman dan juga bisa pakai buat lip tint di bibir buat ombre. Ini bagus loh teman-teman. Nah, untuk blendnya teman-teman tinggal di tap-tap aja yang rapi dan pelan-pelan teman-teman. Nah, selain itu aku pakai base di kelopak mata dikit aja teman-teman. Lanjut kita pakai ini sebenarnya blush on yang Burn Terracotta itu, tapi aku pakai buat eyeshadow. Jujur aku suka banget sama warna-warna terracotta oren-oren gitu teman-teman, karena bikin mata kita, bikin wajah kita itu jadi kelihatan segar gitu. Nah, jangan lupa kita aplikasiin juga di bawah mata biar mata atas dan bawahnya juga seimbang teman-teman. Dan tak lupa kita blend ya teman-teman biar gak kaku gitu, biar lebih membayang-bayang gitu. Next kita lanjut pakai contour. Ini yang dari contouring kit teman-teman. Ini udah 3-in-1, udah ada contour, shimmer dan blush on teman-teman. Kita pakai di hidung aja teman-teman. Jangan lupa buat di blend, dirapihkan. Terus kita pakai si shimmernya. Kita pakai di pangkal hidung dan jidat. Jangan lupa buat di bawah alis. Kita pakai juga di pipi kita dikit aja teman-teman. Lanjut kita pakai maskara. Jangan lupa buat di jepit dulu sih bulu matanya biar melentik. Ini pakai maskara yang Tremendous, yang maskaranya Isyana teman-teman. Nah teman-teman, aku pakai yang Kohl Eye Pencil buat di dalam matanya aja. Nah kan teman-teman kelihatan bedanya yang udah pakai
eyeliner pensil sama yang belum. Lanjut aku pakai si highlighternya tadi buat di ujung mata buat belek-belek artis teman-teman. Nah, kita mau ombrein yang ini yang dari Jordani dan The One. Ini yang dari Jordani yang nude rose teman-teman, dan yang dari The One Eye Pop ini aku pakai yang deep berry. Kita pakai dikit aja teman-teman, terus jangan lupa buat tap-tap rapihin gitu. Nah, udah rapi teman-teman. Nah, kita lanjut pakai setting mistnya dari The One biar make up-nya tahan lama seharian. Nah, selesai teman-teman, ini hasil finish look-nya make up lebaran yang simple dan natural. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat subscribe teman-teman dan like video ini.